Aduh, berat banget. Apaan sih kamu? Pak, kok dibuang? Itu kan punya adik saya. Ya elah, dasar orang miskin. Sama makanan sampah gini aja lebay banget. Tapi Pak, jangan dibuang. Ada apa ini ribut-ribut? Ini Bu, makanan adik saya dibuang sama Pak El. Lagian, siapa nyuruh taruh sampah di meja? Tapi kan ini bukan sampah, Pak. Saya itu sengaja sisain buat adik saya. Udah, kamu tenang ya. Kamu, kenapa sih kamu harus kayak gitu? Pokoknya ya, saya tuh gak mau tahu. Sekarang kamu harus ganti rugi. Kamu harus minta maaf sama dia dan kamu ganti makanannya. Siapa? Gue? Gak usah ngatur-ngatur hidup orang. Mending sana lu pergi. Daripada lu nyesel gua buat. Wah, kamu. Gak apa-apa kok, Bu Ajung. Hah? Bu Ajung? Kok gak asing ya namanya? Kamu sudah bisa bekerja. Sekitar 2 minggu lagi mungkin Ibu Ajung bakal pulang dari luar. Hah? Bu Ajung siapa ya? Oh ya, saya lupa bilang. Bu Ajung adalah pemimpin dan pemilik dari perusahaan ini. Gak apa-apa kok, biar aku yang nyelesain masalah ini ya.